Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kembali lagi teman-teman di channel saya, yaitu channel Miswah Channel, yang akan selalu membahas seputar ilmu tajwid. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah subscribe, like, comment, share, dan juga mengikuti belajar bersama ini atau ngaji bareng ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya teman-teman. Cat, dipencet ya tombol merahnya, terus dibunyikan loncengnya, teng ya. Itu teman-teman. Jadi saya terus membahas seputar ilmu tajwid, yaitu episode yang ke-10 ya teman-teman. Langsung saja teman-teman, mari kita mulai membahas ilmu tajwidnya. Masih menerangkan tentang idgham ya teman-teman. Nah, langsung saja mari kita dijelaskan bersama-sama teman-teman ya. Boy. Sebelumnya saya akan membacakan nadhamnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waddala fit ta'ibi lam tira'i walamahal wabal waqul firra'i. Mithul qad taba wa qurra bihkumi wal kullu ja'a bittifaqin fa'lami. Ketika ada dal mati bertemu ta, dan ketika ada lam mati bertemu ro, wajib dibaca idgham jinsi. Seperti lafad laqad taba, wajib dibaca laqad taba. Dan seperti lafad qul rabbi, wajib dibaca qur rabbi. Dan juga bal rafa'ahu, dibacanya bar rafa'ahu. Hal ra'aitum, dibacanya har ra'aitum ya. Har ra'aitum, jangan hal tapi har ya. Har ra'aitum. Terus itu juga sepakatnya para ulama qura ya. Jadi teman-teman, ini masih menjelaskan tentang idgham jinsi lagi teman-teman ya. Idgham jinsi. Jadi idgham jinsi itu banyak teman-teman ya. Nah, ketika ada dal mati ya. Kemarin kan tak mati ya teman-teman. Tak mati bertemu dengan dal atau to. Sekarang yaitu ada dal mati ya. Masih menjelaskan tentang idgham jinsi. Idgham jinsi ketika ada dal ya. Ketika ada dal mati. Ketika ada dal mati, ada dal mati bertemu dengan bertemu dengan tak
ya, bertemu dengan tak. Ketika ada dal mati bertemu dengan tak, yaitu wajib dibaca idgham jinsi. Ya, teman-teman, wajib dibaca idgham jinsi. Ketika teman-teman melihat ini, maka harus dibaca idgham jinsi, ya teman-teman. Yang kemarin di episode ke-9 itu ada tamati bertemu dal atau to, ya. Kalau ini dal mati bertemu dengan ta, teman-teman. Banyak ya, ta sama ro juga ya. Contohnya banyak, teman-teman. Saya jelaskan satu persatu, teman-teman ya. Contohnya seperti lafaz laqad taba, teman-teman. Laqad taba. Laqad taba ini yaitu masih berupa dal mati bertemu dengan ta, ya. Belum berubah ini, teman-teman. Kalau udah rubah yaitu kayak gini jadinya, laqad taba. Berubahnya yaitu disambung, teman-teman. Laqad taba di tasjid, ya. Berubah menjadi tasjid. Jadi gitu, teman-teman. Ya. Karena di sini sudah jelas yaitu idgham jinsi, teman-teman. Kalau idgham jinsi itu ketika ada apa yang udah saya jelaskan di episode 9, tamati atau tamati bertemu dengan dal atau to, ya, itu, teman-teman. Kalau sekarang kita lagi dal mati bertemu dengan ta atau ro, ya. Ini yang taknya, teman-teman, bukan ro, ya. Yang tadinya laqad taba, ya, dal mati bertemu dengan ta, dal mati bertemu dengan ta. Ini, ya, dal mati bertemu dengan to, ya, dengan ta. Kalau yang kemarin itu tamati bertemu dengan dal atau to, ya. Sekarang menjelaskan tentang dal mati bertemu dengan ta, teman-teman. Nah, laqad taba dibacanya itu laqad taba, jangan laqad taba. Itu salah, teman-teman, ya. Karena di sini dihukumi idgham jinsi. Nah, itu, teman-teman, ya. Teman-teman, ke contoh berikutnya. Ini sudah berubah, ya, teman-teman. Jadinya dal mati yaitu berubah menjadi tasjid. Nah, ini, teman-teman, ya. Kalau ro-nya qul rabbi. Qul rabbi. Qul rabbi. Nah, qul rabbi ini sudah apa, belum berubah, teman-teman. Kalau udah rubah kayak gini, qur rabbi, qur rabbi, ya, itu, teman-teman, ya. Qur rabbi. Kalau ini, teman-teman, makanya lam, lam mati bertemu dengan ro, maka berubah menjadi qur rabbi, ya. Jadi langsung saja qaf ke ro, ya, qur rabbi didukungkan, teman-temannya, seperti itu. Itu memakai lam, teman-teman, ya. Seperti contoh lagi, banyak
yang tadinya bal rofahu hal ro'aitum, ya. Yang tadi pertama itu makai dalmati, ya, dalmati sekarang lam mati. Satu, dua. Ini versinya, ya, versi dalmati dengan lam mati. Yang awal saya jelaskan itu makai tamati bertemu dengan dal atau to, ya, wajib didhom jinsi seperti tadi di ayat 9 ujibat dakwatu berubah menjadi ujibat, ya, yang tadinya itu ujibat dakwatu kuma, ya, ujibat dakwatu kuma berubah menjadi ujibat dakwatu. Kalau ini mati bertemu dengan ta, kalau ini lam mati bertemu dengan ro, beda lagi teman-teman, ya, awas. Nah, di sini ada contoh-contoh. Yudrikumul mauta itu adalah idgham mithli shaghir. Ada kaf mati bertemu dengan kaf. Ya, itu namanya idgham mithli shaghir, teman-teman. Contoh idzahaba, ya, dal mati bertemu dengan dal, itu masih dinamakan idgham mithli shaghir. Idgham mithli kabirnya arrahimi maliki, ya, mim menyandang, ya, atau berharokat bertemu dengan mim. Ar-rahimi ma itu namanya idgham mithli kabir. Terus fama rabihat tijaratuhum namanya idgham mithli shaghir. Ta mati bertemu dengan ta. Itu beda-beda, teman-teman, ya. Kalau isbiru wa sabiru namanya idhar. Wawu mati sesudahnya dhammah bertemu dengan wawu. Nah, itu teman-teman, ya. Fi yaumin dibaca idhar juga, ya, ya mati sesudah kasroh bertemu dengan ya, yaitu dibacanya idhar jelas, teman-teman, ya. Thummat taqaw wa amanu idhum mithli shaghir. Thummat taqaw wa amanu. Thummat taqaw. Thummat taqaw wa amanu. Jangan thummat taqaw, jangan, ya, teman-teman, tapi thummat taqaw wa amanu diidghamkan, ya, itu teman-teman, karena ada wawu kalau dirubah itu madnya maka hilang, ya, dihilangkan. Terus ujibat da'watu kuma idgham jinsi shaghir tak mati bertemu dengan dal, ya. Terus amanat ta'ifatu idgham jinsi shaghir idzalamu masih idgham jinsi shaghir dal mati bertemu dha wal ta'ti ta'ifah idgham jinsi kabir tak menyandang atau berharokat bertemu ta, ya. Laqad taba idgham jinsi shaghir dal mati bertemu dengan ta qur rabbi yaitu idgham jinsi shaghir lam mati bertemu ro. Nah, itu teman-teman, ya. Udah paham, ya, teman-teman? Mungkin itu saja, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, tolong dibenarkan, dikoreksi lagi, teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.